Bagaimana cara menampilkan layar handphone ke komputer dengan bantuan alat game capture yang bernama Elgato? Halo, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan sedikit share tutorial bagaimana cara men-setting atau menggunakan sebuah alat game capture dari Elgato HD60S. Sekedar informasi, ini adalah sebuah game capture merek Elgato HD60S. Fungsi alat ini adalah mengcapture gambar di handphone kita ataupun konsol seperti PlayStation atau Xbox. Kemudian dia akan capture dan kemudian ditampilkan ke komputer untuk keperluan misalnya recording ataupun live streaming. Untuk spesifikasi dan detail alat ini mungkin saya akan bahas di video lain. Dan terkhusus untuk video kali ini, saya akan bahas khusus untuk cara penggunaan Elgato. Jadi sebelum menggunakan alat ini, kalian wajib tahu bahwa komputer atau laptop atau PC kalian itu wajib sudah menggunakan port USB 3.0. Kemudian spesifikasi minimum yang dibutuhkan adalah Intel i5 generasi keempat dengan kartu grafis yaitu GTX 600 series atau AMD Ryzen. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung cek aja di website Elgato-nya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kita akan lihat dulu untuk alatnya. Di sini ada lubang jack in atau input suara. Kemudian di sini ada HDMI input dan di sini ada Type C ya. Kemudian di baliknya ada HDMI output ya. Nah, saya akan terangkan dulu untuk HDMI in dan HDMI out. Jadi apabila kalian bermain PlayStation atau game-game konsol, Xbox dan lain-lain, kalian masuknya ke sini ya, ke HDMI in. Dan untuk HDMI out ini adalah tambahan apabila kalian mau sambungin ke TV. Jadi nanti konsol masuknya lewat HDMI in, kemudian HDMI out kita colokin ke TV. Nah, yang ke komputer itu yang dari tipe C. Itu kalau misal kalian menggunakan PlayStation atau game konsol dan lain-lain. Tapi kalau kalian menggunakan HP untuk misal kebutuhan live streaming, recording di komputer, saya yakin kalian nggak perlu yang namanya HDMI out ya, karena kita hanya butuh HDMI in dan langsung menuju ke komputer. Dan untuk cara penggunaan alat ini atau merangkai alat ini adalah sebagai berikut. Jadi dalam paket pembeliannya kalian mendapatkan HDMI mail to mail ya. Kemudian kalian juga mendapatkan yang namanya Type C to USB atau USB Type C kayak gini ya. Ini menggunakan interface 3.0. Nah, untuk cara penggunaan Elgato-nya sendiri adalah yang pertama kalian masukkan Type C ke Elgato yang tipe C kayak gini. Nah, kemudian untuk HDMI in-nya kalian colokin HDMI pada kabel kayak gini. Nah, kemudian untuk in ujung HDMI ini kita tancepin ke handphone atau ke konsol yang akan kita rekam layarnya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan HP kayak gini. Nah, untuk HP yang support MHL kalian bisa searching sendiri di YouTube atau di Google ya. Nah, kayak gini ya kurang lebih. Kemudian untuk ujung USB yang 3.0 kalian tancepin ke komputer atau laptop atau PC kalian yang interface-nya sama-sama 3.0 ya. Kemudian untuk bahan di komputernya kalian langsung aja tulis Elgato di Chrome. Kemudian kalian masuk ke download ya. Jadi download driver dan aplikasinya dulu di websitenya Elgato. Nah, di sini 4K Capture Utility ya. Nah, kemudian klik download aja yang 4K ya, karena ini mendukung HD60S dan HD60. Nah, setelah di download terus kalian cari drivernya juga. Nah, di sini silakan sesuaikan dengan jenis Elgato yang kalian pakai. Ada HD60S, HD60S Plus. Sesuai dengan Elgato yang kalian pakai ya. Silakan di-download untuk drivernya. Nah, setelah driver terdownload, kemudian aplikasi
Elgato-nya ke download, silakan kalian install keduanya. Setelah diinstal, silakan kalian buka untuk aplikasinya ya. Nah, di sini udah terinstall. Klik dua kali untuk membuka aplikasi Elgato 4K-nya. Dan tadi seperti yang di awal, pastikan Elgato-nya udah ditancepin ke komputer ke port USB 3.0. Kalau port USB 2.0 tidak bisa. Wajib 3.0 ya. Nah, ditunggu. Nanti dia akan menampilkan gambar kalau memang Elgato-nya sudah dicolokin konsol atau mungkin HP ya. Nah, di sini saya colokin Mirablook ya atau Miracast karena HP saya belum support MHL, jadi saya bantu dengan aplikasi Mirablook. Nah, setelah nampil artinya Elgato sudah siap digunakan. Ini udah berhasil terdeteksi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya tinggal kita colokin HP kita ke Elgato atau konsol yang akan kita rekam. Nah, di sini HP-ku udah aku tancepin. Nah, dan di sini saya coba buka Mobile Legend, udah termirror ya ke komputer. Ini tandanya udah siap digunakan. Kita tutup aja aplikasi 4K-nya karena tidak akan kita gunakan, melainkan kita akan gunakan OBS. Kemudian untuk selanjutnya kita buka aplikasi OBS ya. Kita buka aplikasi OBS. Di bagian search kita klik aja tanda plus bawah. Nah, kemudian kalian pilih yang namanya video capture device. Nah, di grid new itu kalian bisa tulis bebas dengan nama apa aja terserah. Di sini saya akan tulis namanya dengan Elgato. Nah, kemudian untuk selanjutnya klik OK. Oh, namanya sama ya, sorry, ganti Elgato HD. Kemudian klik OK. Nah, di sini masih blank ya. Kita tunggu aja. Dan ini wajib diarahin ke game capture HD60S. Jika di bagian device kalian belum ada game capture HD60S, itu tandanya Elgato kalian belum terinstall secara benar, terutama bagian driver dan aplikasi yang udah aku jelasin di awal tadi. Nah, silakan kalian pilih HD60S. Kemudian kalau misal nggak nampil juga, coba di deactivate kemudian aktif lagi. Kalau tetap belum nampil, coba kalian cabut port USB ke komputer kalian, dicabut kemudian dicolok lagi. Nah, kalau memang udah benar maka dia akan nampil seperti ini. Kemudian klik OK. Dan ini udah siap untuk dilakukan live streaming atau untuk keperluan apa aja ya. Jadi bisa langsung ditancepin PlayStation atau komputer lain atau mungkin HP kalian yang mau di mirror kayak gitu. Ya, dan ini adalah hasil rekaman menggunakan Elgato. Ya, ini belum dimaksimalkan ya. Sepertinya kita bisa atur bitrate-nya, resolusinya dan lain-lain. Ini hanya sebagai contoh. Dan untuk kualitas jangan ditanyakan lagi, Elgato ya bro ya. Hampir 90% live streamer di luar sana itu menggunakan Elgato lah. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan buat kalian lagi cari Elgato murah second bekas review, silahkan cek deskripsi video ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.